Wal-Ansabu menyembah berhala, Wal-Azlamu kemudian memuji nasi. Rijisun itu adalah kotoran yang menjijikan. Dan itu min amal syaitan. Itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Fajr itu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut oleh kalian. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang bahagia. Di dalam ayat ini dijelaskan dengan tegas dan lugas bahwa yang namanya khamr, baik itu narkoba, nafsa, miras dan lain sebagainya, kemudian judi, ayat ini menegaskan bahwa itu adalah perbuatan kotor, najis secara maknawi dan perbuatan yang menjijikkan, dan itu hanya dilakukan oleh syaitan. Apa tujuan daripada perbuatan-perbuatan yang merupakan rayuan dan godaan ini? Al-Qur'an surat Al-Maidah menjelaskan bahwa tujuan daripada perbuatan-perbuatan syaitan tersebut, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa an shalati fa hal antum muntahun. Ini adalah tujuan syaitan agar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka juga dilakukan oleh manusia. Apa tujuannya? Innama yuridu syaitan. Syaitan itu kepingin ayyuki abaisamul adawata wal bagho, supaya muncul, timbul permusuhan dan kebencian. Bilqamri wal haisi, lantaran manusia itu menggunakan narkoba, nafsa, dan melakukan perbuatan-perbuatan judi. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan tujuan mereka adalah untuk menghalang-halangi